Kami bangun jam 4 pagi untuk bersiap-siap memulai perjalanan pertama kami ke Telaga Dringo. Ini dia yang menurut gue paling berat, yaitu trekking dari Desa Pekasiran menuju Telaga Dringo yang lumayan jauh banget. Dengan berjalan kaki membutuhkan waktu 1 jam loh Smart Viewers. Kami sudah siap dengan kamera untuk menangkap momen sunrise. Sebelum menginjakkan kaki di tepi telaga, jangan lupa sempatkan untuk menaiki bukit yang berada di sekitar Telaga Dringo Dieng. Disinilah kalian dapat menyaksikan keagungan alam, yaitu terbentang luas pegunungan-pegunungan yang mengelilingi Telaga Dringo. Sepintas, pasti kalian asing dengan nama Telaga Dringo. Berlokasi di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Telaga Dringo bahkan belum masuk dalam daftar peta wisata. Hanya muncul di petunjuk arah jalan ketika mau masuk lokasi wisata Kawah Candra di muka. Dari perbukitan sekitar Telaga Dringo, Smart Viewers juga dapat melihat landscape Telaga Dringo Dieng yang tampak unik seperti mangkok. Disinilah dulu letusan besar terjadi. Dan sekarang telah menjelma telaga cantik di Dieng. Kawasan Telaga Dringo dikelilingi pepohonan cemara yang terbilang masih rimbun. Hal inilah yang membuat para wisatawan betah untuk menikmati suasana di telaga ini. Objek wisata yang satu ini juga sangatlah cocok untuk acara piknik bersama keluarga maupun kerabat. Sembari menyingkap alam di kawasan Telaga Dringo Dieng, sampai di Telaga Dringo sekitar pukul 5:30. Pos dengan hasil jepretan kami, akhirnya kami turun menuju sumur Jalatunda.
Kami memiliki waktu luang 1 jam untuk kembali menelusuri Bukit Ratapan, Telaga Warna dan Pengilon, dan juga Kawasi Kidang. Kawasi Kidang Wonosobo ini menjadi destinasi wisata unggulan di Dieng Plateau. Kawasi Kidang merupakan cekungan berisi kawah yang timbul karena aktivitas gunung berapi di dataran tinggi Dieng. Lokasi dari Kawasi Kidang ini berada di tanah yang lumayan datar, sehingga pengunjung dapat dengan jelas melihat gumpalan asap yang keluar dari Kawasi Kidang ini. Hal inilah yang kemudian menarik perhatian dari para pengunjung karena dapat melihat secara langsung fenomena aneh yang tidak mungkin dapat disaksikan di daerah lain. Di lokasi Batu Ratapan Angin ini terdapat dua batu besar tempat kita berdiri menikmati pemandangan yang terletak di bawah. Ada kisah menarik nih seputar Batu Ratapan Angin. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan legenda Batu Ratapan Angin. Setelah hiking seharian, saatnya beristirahat sekaligus makan siang untuk menunggu pertunjukan seni tradisi, ruatan wayang, dan musik akustik berlokasi di Kompleks Candi Arjuna.